pada pertandingan kompetisi Liga 2 sore ini yang mempertemukan Persela Lamongan dan Persipapati. Sementara ini, hingga menit ke-59, keduanya berbagi angka 2-2. Data statistik menyajikan, Persela Lamongan mendominasi jalannya pertandingan dengan 51% ball possession, menciptakan 6 tembakan mengarah ke gawang, dan 2 tembakan berbuah gol. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Persela Lamongan masih tetap memuncaki grup 3 dengan koleksi 13 poin, sedangkan Persipapati akan menempati posisi keempat dengan koleksi 7 poin.